Ini kenapa di operasionalnya kereta bandara ditutup? Petani mohon maaf atas kejadian yang mana efek dari longsor kemarin pukul 18.10 ya di KM 8 untuk arah stasiun Batu Cepat sampai dengan Sumatera. Demi alasan safety atau keamanan proses evakuasi, memang dari manajemen Merali memutuskan untuk ke Albert Daru Sukarno-Hatta diberhentikan sementara. Sampai kapan? Sampai kapan kami menunggu pernyataan resmi dari PT Kereta Api Indonesia bahwa jalur tersebut sudah akan segera dikasih kami. Untuk pengunjung yang sudah terlanjur beli tiket? Untuk para penumpang yang sudah terlanjur melakukan pembelian tiket, kami sarankan untuk melakukan refund tiket dengan email ke info@travel.co.id, menyertakan kode booking dan data penumpang, kemudian booking. Untuk kami proses lebih lanjut kurang lebih 3 hari setelah klaim dari penumpang. Kemudian bisa juga dengan data langsung ke stasiun KA Bandara dan menghubungi bagaimana. Itu pergantian tiket refundnya itu akan diganti 100% atau bagaimana? Betul, karena memang ini kejadian force majeure, kami ganti 100% untuk pembelian tiket tersebut. Oke, okay, tapi tadi sampai tadi pagi, dari pagi tadi ada nggak pengunjung yang sudah terlanjur beli tiket di sini gitu atau memang udah kalau data ditutup? Kami untuk yang online, sudah melakukan pembelian online sampai pagi tadi itu ada sekitar 53 penumpang. Kemudian karena kami ada data nomor telepon dan alamat email, memang kami langsung menghubungi yang bersangkutan untuk melakukan refund begitu. Tapi bagi penumpang yang sudah terlanjur datang ke stasiun begitu ya, kami mengarahkan untuk moda transportasi yang lain atau refund tiket. Sosialisasi pemberhentian sementara kereta ini ada mana lagi selain menghubungi langsung penumpang? Yang pasti melalui media ya, melalui media dan pemerintah sudah cukup marak gitu ya di media massa bahwa untuk sementara Pak Abdi dapat memperhatikan, kemudian juga melalui akun resmi kami di sosial media kami, itu ada Instagram, Twitter, Facebook, gitu. Dan selain kami menghubungi langsung para penumpang yang sudah melakukan pemberhentian. Ada kerugian nggak sih Bu karena pemberhentian kereta ini? Pasti ya, karena kan harusnya kami ada rata-rata penumpang setiap hari sekitar 1.600 sampai dengan 1.700 penumpang. Tapi seberapa besar kerugian memang kami belum bisa kalkulasi karena kan ini masih bergerak terus ya. Itu aja kita lihat. Perjalanan kereta sendiri setiap harinya berapa? Kami ada 50 perjalanan kereta setiap hari. Berangkat maupun datang gitu ya? Betul, berangkat maupun datang. Baik dari relasi Sudirman Baru ke Soekarno-Hatta maupun sebagainya. Ini berapa jam operasionalnya itu? 24 jam nonstop atau gimana? 20 jam. 20 jam ya, dari jam berapa sampai jam berapa?